Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Siapa dia graduan kejuruteraan awam Universiti Malaya yang bernama Wong Yan Ke? Kalau anda siswa universiti tempatan, anda mungkin kenal nama ini. Mungkin tidak kalau anda siswa universiti di luar negara. Pada 14 Oktober 2019, Wong, yang pada masa itu pengerusi Persatuan Pemuda Baru Universiti Malaya iaitu UMANI, telah mengadakan protes di pentas majlis convocationnya. Sejurus selepas mendapat scroll ijazahnya, Wong menunjukkan placard dan menjerit bantahannya terhadap rasisme. Dia juga menggesa Naib Chancellor Universiti Malaya iaitu Abdul Rahim Hashim meletak jawatan. Dia kata, tolak rasis, undur VC, ini tanah Malaysia. Dalam bantahannya, Wong dakwa yang Rahim mempromosikan perkauman dan kebencian, melanggar kebebasan akademik, bertindak sebagai boneka politik dan gagal menyelesaikan masalah kewangan Universiti Malaya. Wong juga membantah ucapan bernada perkauman Rahim semasa Kongres Maruah Melayu pada 6 Oktober 2019. Rahim memberi ucapan yang mendakwa pertukaran kerajaan selepas PRU14 telah menghapuskan penguasaan politik Melayu dan menegaskan keistimewaan Melayu sedang dicabar. Malangnya, bulan April lepas, Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur merintahkan Wong membela diri berhubung protesnya terhadap Rahim. Apabila Wong adakan protesnya, memang ada orang marah dan tidak setuju tindakannya. Tapi cuba fikir ya, walaupun ramai antara kita yang tidak suka rasisme, tapi kita memang tak berani bersuara kerana takut ditangkap polis. Takut didakwa mahkamah atau diserang orang yang rasis. Tetapi tidak Wong. Dia berani bersuara dan menentang semua amalan perkauman di negara ini. Dan dia berkata, jika ada kongres lain yang dibuat untuk kaum-kaum tertentu, ia juga akan dibantah. Mungkin ramai orang tak sedar yang Rahim, ketua eksekutif kepada Kongres Maruah Melayu yang diadakan di Stadium Malawati, Shah Alam pada Oktober 2019. Himpunan itu mengumpulkan sejumlah pemimpin parti dianggotai orang Melayu termasuk Bersatu, PKR, UMNO, PAS dan juga Amanah. Kongres ini dianggap sebagai himpunan untuk pejuang Melayu. Dalam himpunan ini, beberapa tokoh rasisme seperti Zainal Kling telah mendakwa orang yang bukan Melayu telah salah guna status kewarganegaraan yang diberikan kepada mereka dan dia kata bahawa Malaysia cuma hak milik orang Melayu. Jadi, adakah Wong silap membuat protes pendiriannya? Nombor satu. Dari rakaman video yang saya lihat dan yang anda boleh jumpai dalam YouTube, protesnya Wong hanya mengambil masa beberapa saat saja. Tidak ada yang tercedera atau terkena bahaya. Satu-satunya orang yang mungkin terancam ialah ego Naib Chancellor Rahim. Sesetengah orang menganggap Wong tidak menghormati Naib Chancellor itu. Tetapi dakwaan ini ialah dia telah mencuba semua jalan untuk menyelesaikan isu ini. Sebagai pemimpin pelajar, ia telah menghantar surat dan mencuba mencari dialog. Tetapi semua ini telah diabaikan. Jadi, apa lagi yang boleh dia lakukan? Protes itu adalah yang paling logik kerana itu adalah cara terbaik untuk mesejnya disebarkan. Dan yang kedua, orang lain kata bahawa Wong
telah memusnahkan hari keistimewaan, hari istimewa iaitu convocation mereka. Sejujurnya, apabila saya jadi graduan, saya tak ingat apa yang telah berlaku hari itu dan tak ingat pun ucapan naib chancellor. Saya tak ingat bersalam tangan naib chancellor dan menerima scroll saya darinya. Hari itu agak boring juga. Tetapi, kalau ada orang macam Wong yang telah membantah convocation saya, mungkin saya boleh teringat apa yang terjadi pada hari itu. Tak boring sangat kan? Dan yang ketiga, masa dan tempat yang tepat untuk membantah. Beberapa orang berpendapat yang Wong biadap kerana mereka kata tentu sekali ada tempat dan masa yang tepat untuk membantah. Tetapi cuba anda beritahu saya ya, bilakah masa dan tempat yang tepat? Adakah anda berfikir bahawa pihak berkuasa akan menamakan masa dan tempat yang sesuai? Lihatlah protes bersih. Polis telah beri pelbagai sebab tak benarkan protes. Bila bersih izin kebenaran untuk protes, kerajaan tak setuju kerana kesesakan lalu lintas jalan raya lah dan peniaga kehilangan bisnes lah, ada je dalihnya. Tetapi pada hari protes bersih, perniagaan kedai kopi lagi maju kerana jual makanan dan minuman dan juga baju hujan. Tetapi akhirnya keganasan telah datang dari pihak polis juga. Adakah polis akan beri kebenaran penari dan penyokong bersih empat iaitu Bilkis Hijaz supaya ia boleh melepaskan belon kuningnya? Tidak kan? Adakah mereka yang tidak setuju perbuatan Wong juga tidak setuju protes Martin Luther King atau Mahatma Gandhi ataupun wanita suffragettes dari England yang berjuang untuk hak wanita boleh dapat mengundi? Kartunis Zuna dan political graphic designer Fahmi Reza mempunyai seni protes mereka. Mereka ditangkap polis kerana dakwaannya ialah mereka menghasut ataupun mereka ditahan di bawah Akta Komunikasi Multimedia. Anda ingat polis akan beri kebenaran untuk mereka melukis protes art ke? Tidak kan? Pihak berkuasa Malaysia tidak akan benarkan masa yang tepat atau tempat yang sesuai untuk membantah. Sama juga masalah dengan wartawan ataupun kolumnis. Mereka ditangkap kerana membuat kerja mereka. Wartawan yang melaporkan berita telah kena tangkap. Kolumnis seperti saya yang menulis pendapat kita sendiri ya, telah ditangkap atau dipenjarakan atau diberi warning. Kebenaran untuk membantah atau menulis tidak akan diberi rakyat Malaysia. Dissent is not allowed. Bersuara atau membantah secara aman tidak selalu dibenarkan oleh kerajaan ini. Anda perlu jadi kreatif untuk melawan dan mempunyai suara. Dan yang keempat, pelajar juga ahli anggota rakyat Malaysia. Mereka ada hak untuk bersuara. Kerajaan dan majoriti pentadbiran institusi dan pensyarah universiti dan juga ramai ibu bapa tidak suka belia atau orang biasa bersuara. Mereka kata pelajar pergi universiti untuk belajar. Tetapi mereka lupa bahawa pelajar juga merupakan ahli rakyat. Dan sebagai anggota rakyat, mereka juga berhak untuk mengatakan bagaimana negara mereka sendiri patut ditadbir dan bagaimana universiti mereka patut dijalankan dan diuruskan. Salah satu masalah rakyat Malaysia kita ni ialah ini. Ramai orang gagal membuat alasan dan berfikir secara kritikal sebagai Wong. Wong betul ya apabila dia mendakwa yang rahim telah menyalahgunakan kuasa dan nama Universiti Malaya
untuk menyampaikan ucapannya di Kongres Maruah Melayu. Kebanyakan rakyat Malaysia akan bertindak balas seperti yang dilakukan oleh Wong yang marah bahawa rahim telah mengheret Universiti Melayu ke longkang perkauman. Tetapi rahim kecewa bahawa seorang siswazah telah berani menunjukkan bantahannya terhadap isu rasisme di dalam dewan yang penuh dengan graduan, penuh dengan ibu bapa mereka, kaki tangan akademik, tetamu terkenal Universiti Melayu dan juga wartawan. Ego rahim telah hancur oleh kerana keberanian Wong. Kami tidak harus menerima naib chancellor yang tidak peduli tentang rasisme di universiti. Universiti Malaya adalah tempat pendidikan di mana idea dan pengetahuan muncul, di mana belia Malaysia boleh berinteraksi, berbincang dan berdialog tentang isu negara. Dan mungkin suatu hari nanti, mereka akan menjadi pemimpin kami pada masa yang depan. Sekiranya ada orang yang kena dakwa di mahkamah, ia sepatutnya Abdul Rahim Hashim, bekas Naib Chancellor Universiti Malaya. Jadi, magistrate harus ketepikan dakwaan mahkamah terhadap Wong Yan Ke. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.